Gini ya, buat kalian yang mau KKN, dengerin gue. Jika posisi lu saat ini punya pasangan, tolong jangan kecewain dia. Jaga perasaannya kalau emang lu setia. Dan tolong bicara seumpama hati lu bukan lagi untuk dia. Selingkuh itu candu. Sekalinya lu selingkuh, ya akan terus begitu. KKN itu pengabdian kepada masyarakat dengan program-program yang dijalankan. KKN bukan pengabdian pada salah satu orang dengan perhatian-perhatian yang kau lontarkan. Ya, mungkin di KKN emang melelahkan dan jauh dari kata nyaman. Namun bukan lantas nyari kenyamanan dari seseorang dan sayang-sayangan. Bagaimana sakit hatinya setelah mendengar semua kisahmu di sana? Bedakan perasaan yang lu punya. Perasaan hanya sebatas kagum, jatuh cinta, atau ingin membangun cinta. Dulu ada yang ingin merebut dia, malah kau anjing-anjingkan. Namun sekarang, kau sendiri yang tidak bisa menghargai hubungan. Gimana orang lain mau respek sama hubungan kalian? Kesetiaan dan kedewasaan lu bakal diuji di sana. Dan buat yang ditinggalin waktu KKN, selamat telah dijauhkan dari dia yang hanya menjadikanmu pilihan nafsu ketimbang cinta.